Ini dia 5 hero yang kuat banget di late game. Bahkan ada satu hero yang susah banget buat dikalahin. Yang pertama ada Aldous. Nah, Aldous ini tuh cuy kuat banget kalau udah di late game. Kalian juga pasti udah tahu ya, karena hero ini tuh ngandalin stab. Tapi kalau misalkan masih di early game, kalian puas-puasin deh buat ngalahin si Aldous. Karena kalau udah masuk late game, ini hero nyeremin banget. Yang selanjutnya ada Leslie. Leslie juga sama nih, masih belum berubah meskipun udah di revamp ya. Kalau misalnya udah masuk late game, ini Leslie tuh nyeremin banget cuy. Mau tank, mau hero empuk, semuanya dihajar sama Leslie kalau udah masuk late game. Yang selanjutnya ada Sun. Nah, Sun juga kalau udah masuk late game nih agak rese banget sih nih hero cuy. Kalau misalnya dia nggak bisa ngekill, paling nggak dia bakalan bisa ngancurin turret. Karena emang kalau udah late game, ini hero bakalan ganas banget. Yang selanjutnya ada Alice. Nah, Alice juga adalah salah satu hero mage tank yang kuat banget kalau udah masuk late game nih. Ya, alasannya karena kita harus ngumpulin stack pasif dari si Alice ini cuy. Kalau misalnya udah dapat banyak, ini hero bakalan kuat.